Oke okay guys, di sini saya sedang mengunjungi di Jatipatika, tepatnya di miniatur negara Korea. Ini menjelang sore hari. Seperti ini suasana dari tembok kastel kuil dari Korea. Sangat indah sekali. Dan seperti ini suasana saat malam hari guys. Terlihat lampu-lampunya sangat cerah sekali. Ini pengunjungnya agak sepi karena sudah bosan kali ke sini. Rata-rata orang Indonesia pengunjungnya sudah pernah ke Jatipatika, jadi ini agak sepi, guys. Dan ini kelanjutannya yaitu di Colosseum, tepatnya di Romawi, guys. Seperti ini suasananya. Ketika malam hari agak-agak mengerikan ya guys, karena terdapat lampu-lampu dan penjara seperti ini, lampu obor. Ini juga nggak terlalu ramai, tidak seperti hari pertama kali buka. Ini miniatur di tempat Romawi, Jatipatika guys. Ini kedua kalinya saya berkunjung di sini. Ini cuma miniaturnya saja. Untuk jalan-jalan buat sama keluarga atau teman sangat keren sekali. Tapi pengunjungnya nggak terlalu banyak karena kebanyakan dari mereka sudah pernah ke sini, jadi ya sedikit sepi. Dan juga biaya masuknya sangat mahal sekali, guys. Sekitar 150 ribuan. Ada dua tempat, yaitu di tempat ini dan satunya di Glowing Garden. Oke, itu tempatnya. Selanjutnya yaitu di tempat miniatur Jepang.